Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ingin merangkul pesaing mereka di Pilpres 2024 dan berjanji akan menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Apa makna dari pernyataan Prabowo dan Gibran usai dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024? Apakah pernyataan ini sekedar normatif saja atau ajakan masuk koalisi pemerintahan mendatang? Sore hari ini sudah ada politisi PKB Lulu Nur Hamidah, Ketua Umum Relawan Prabowo Mania Emmanuel Ebenezer yang akan segera bergabung, dan juga pengamat politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Bapak-Bapak dan juga Ibu. Ya, selamat. Oke, ya saya mau ke Mbak Lulu dulu. Mbak Lulu, jadi kan kemarin pidato kemenangan untuk Pak Prabowo nih ya, akan merangkul 01-03. Jadi Pak Prabowo bilang ini pilpresnya sudah selesai dan akan jadi presiden dan wapres untuk semuanya. Jadi termasuk PKB nih yang jangan-jangan juga sudah dirangkul. Jangan-jangan juga sudah dikomunikasi nih. Iya, saya kira apa namanya pidato semacam itu sangat khas Indonesia ya. Dan dari namanya presidennya atau pres sebelumnya juga dengan cara yang sama, jadi statement pertama biasanya itu merangkul, walaupun tentu itu dengan situasi dan kondisi yang berbeda ya. Kalau konteksnya PKB sampai hari ini kita belum bicara soal rangkul merangkul lima rangkulan karena apa? Karena memang kita masih berproses untuk bisa menyempurnakan lah kurasi kita, yang kita memang ada catatan. Memang menurut Lulu sambil diperbaiki komunikasinya. Jadi kalau sampai dengan sekarang nih, ada nggak pihak dari kubu 02 yang sudah menghubungi PKB? Saya tidak tahu dan sejauh ini belum mendengar soal itu. Tapi kalau misal ditelepon? Ya sama aja. Saya kira pada posisi kita ini kan baru aja mendengar putusan dari KPU, dan kemudian pidato pertama dari pasangan Amin, Mas Anies dan juga Gus Muhaimin kan jelas ya bahwa mereka akan membawa beberapa hal yang terkait dengan pelanggaran hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, dan tadi pagi juga mereka udah menuju ke sana mendaftarkan sengketa itu, dan kami semua pada posisi sangat menghargai itu. Nah, bagi PKB kita Oke, kalau gitu Bang Noel, tadi kalau kata Mbak Lulu bilang ya ini pidatonya biasa saja, pasti akan merangkul begitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah sebenarnya pidato dari Pak Prabowo ini hanya sekedar normatif aja atau ajakan untuk ayo gabung pemerintahan Prabowo Gibran? Sebetulnya yang paling penting itu ucapan ketulusan ya, bukan kepura-puraan. Karena memang bangsa ini tidak bisa dibangun dengan sendirian, karena ini kan tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Makanya kemarin disampaikan dalam pidatonya 01, 03, yuk kita sama-sama ke depan melangkah bersama. Nah ini sebetulnya kita sudah bahasanya gini, udah pemilu sudah selesai, yuk kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Itu yang paling penting, itu intinya atau itu poinnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin. Jadi kalau soal pesan-pesan terkait. Jadi bukan normatif ya Bang? Politik karena yang enggak, itu tulus. Itu sikap dan pernyataan Pak Prabowo yang tulus. Karena kan bukan juga untuk meredam hak angket dan juga ini di Mahkamah Konstitusi untuk ajuannya? Hak angket, gini, kita dukung kok hak angket. Siapa yang enggak dukung, senang kita ada hak angket. Gitu loh. Tapi kan juga belum tentu bisa menggugurkan hasil pemilunya. Masa kita harus membatalkan apa yang sudah menjadi pilihan rakyat? Kan enggak mungkin. Dan kita juga sampai detik ini senang-senang aja dengan hak angket. Karena kita tidak mau, karena kita juga mau memperbaiki pemilu yang mungkin di mata kawan-kawan yang tidak menerima hasil pemilu ini seperti ada kekurangan. Ayo kita benar bersama, gitu loh. Gitu. Kalau gitu, rasa, ya, itu. Gimana, Mbak Noel? Ya saya rasa begitu. Jadi nggak ada perlu lagi yang ditakutkan lah. Baik. Mau hak angket, mau hak apa, kita senang. Karena itu kan bagian hak konstitusi yang diberikan oleh konstitusi terhadap siapapun yang hak konstitusinya dilanggar. Itu kira-kira. Oke, sebelum ke Mas Burhan nih, saya mau nanya lagi ke Mbak Lulu. Mbak Lulu kan kemarin itu pada saat sebelum pengumuman kan Pak Presiden sempat memanggil ya PKB melaporkan bagaimana kondisi terkini begitu ya. Nah itu kalau kata Projo bilang ini adalah suatu alat yang kayaknya suatu cara yang mungkin saja menarik PKB untuk bisa bersama pemerintahan Prabowo Gibran. Itu benar nggak tuh Mbak Lulu?
Ya, itu kan versinya Ketua Projo ya, tetapi kan yang dipanggil Pak Jokowi itu dua-duanya adalah menterinya beliau, jadi itu hal yang sangat lumrah. Saya pernah guyon malahan, kalau ada menteri nggak pernah dipanggil presiden, ya itu baru menjadi masalah. Jadi saya kira dua menteri PKB itu bisa dipanggil kapan aja, dan kebetulan kan kedua-duanya memang sudah izin maju sebagai caleg, jadi wajar kalau kemudian melaporkan atau kemudian ditanya, baik itu ditanya atau ditanya, tidak ditanya, dan kemudian keduanya melaporkan hasil pilihannya, ya saya kira itu wajar. Dan mereka bertemu dengan presiden dalam kapasitas sebagai menteri dan tidak dalam kapasitas sebagai pimpinan KB. Saya kira itu sampaikan sendiri. Ya, Mas Burhan, kalau dilihat dari belakangan ini, tadi dua menteri PKB sudah dipanggil Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sempat sudah bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Nah, kalau gitu jangan-jangan nih, sebenarnya masih ada nggak nih nanti oposisi nih? Atau ninggalin PDIP aja nih? Begini ya, saya melihat pernyataan Pak Prabowo itu menurut saya sesuai dengan track record Pak Prabowo sendiri ya, yang relatif membuka kemungkinan untuk membentuk koalisi raksasa. Kan dulu di 2014 termasuk di 2019 kan ada obsesi dari Pak Prabowo untuk membentuk tenda politik raksasa. Dan dari sisi keperluan politik praktis justru sekarang malah penting buat Pak Prabowo karena koalisi pendukung Pak Prabowo itu kurang dari 50%. Jadi dari sisi komitmen pribadi tinggi buat Pak Prabowo untuk mengajak partai lain untuk bergabung ke dalam pemerintahan, dan dari sisi kebutuhan pembentukan pemerintahan yang efektif dan efisien juga penting buat Pak Prabowo, dan saat yang sama ketemu dengan kebutuhan jangka pendek terutama berkaitan dengan angket maupun gugatan ke MK. Berarti artinya adalah nanti ada kemungkinan juga upaya ini adalah untuk meredam begitu ya pengajuan hak angket dan pengajuan juga gugatan ke MK. Nanti usai jeda tetaplah bersama kami hanya di Kompas Petang. Kalau makna merangkul itu jangan-jangan salah satunya adalah juga untuk meredam hak angket dan pengajuan gugatan di MK, Mas Burhan, meskipun hari ini pasangan 01 ini sudah ini ya mengajukan gugatan ke MK. Jangka panjang adalah pembentukan pemerintahan yang stabil di atas 50% plus. Nah, per hari ini itu masih sangat riskan buat Pak Prabowo mengandalkan 4 partai yang secara total itu baru sekitar 49%. Artinya cepat atau lambat memerlukan penambahan armada koalisi baru. Nah, yang kedua tentu jangka pendek terkait dengan isu politik, minimal sampai proses transisi berlangsung antara Presiden Jokowi ke Pak Prabowo Oktober 2024, termasuk isu berkaitan dengan hak angket. Nah, berkaitan dengan gugatan MK, itu ada logika yang harus kita diskusikan ini ya, Audrey. Yang pertama, logika atau kepentingan Anies Baswedan dengan partai pendukungnya, terutama Nasdem dan PKS, itu bisa berbeda dalam konteks gugatan ke MK. Yang saya maksud berbeda di sini adalah kalau Mas Anies kan pertaruhannya ya untuk dirinya sendiri. Beda dengan Surya Paloh atau Syaihu sebagai presiden PKS. Pertaruhannya panjang. Parpol itu maksudnya ya? Persis. Mereka harus mempertimbangkan kelangsungan partainya, kemudian relasi antara eksekutif dengan legislatif, kepentingannya untuk diakomodasi. Jadi ada banyak variabel yang menjelaskan mengapa terkesan ada perbedaan, terutama antara statement Mas Anies dan tentu saja dengan Caimin dengan Surya Paloh dan Sekjen PKS Habib Abu Bakar, karena titik kepentingannya beda. Okay. Di sini. Kalau Mas Anies punya kepentingan untuk merawat konstituen, terutama mereka yang tidak puas terhadap hasil pemilu, sementara Bang Surya Paloh atau Pak Syaihu itu sudah move on dia. Karena kepentingannya tentu berkaitan dengan 5 tahun mendatang dan tentu ada isu-isu lain yang tidak bisa hanya sekedar. Dan itu terdengar jelas pada saat mengucapkan selamat ya kepada Pak Prabowo dan juga Gibran. Okay. Bukan hanya soal itu ya, bukan hanya soal ucapan selamat ya. Jadi coba baca, read between the line, statement Surya Paloh itu bukan sekedar ucapan selamat. Kalau ucapan selamat itu kan bagus dalam tradisi
politik elektoral kita ya. Tetapi pernyataan bahwa untuk mengajukan hak angket, lihatlah kepentingan nasional, kemudian pernyataan-pernyataan Bang Surya Paloh yang ditafsirkan seperti memberikan sinyal gitu ya, termasuk membuka komunikasi dengan Pak Prabowo, kemudian pernyataan Sekjen PKS yang mengatakan kalau ternyata tidak begitu kuat aspirasi kaitan dengan angket, kenapa enggak dibatalkan saja. Itu pernyataan-pernyataan yang menurut saya bisa dibaca secara kritis bahwa keduanya mengirim sinyal yang lain di luar dari aspirasi yang diinginkan oleh Mbak Lulu. Benar tuh katanya, maksudnya dikira-kira kayaknya udah nggak sejalan lagi nih Mbak Lulu, katanya kompak nih, masih kompak nggak sih sebenarnya? Ya, kita beda tafsir kan, memang nggak lama di permukaan kemudian bisa menjelaskan kedalaman situasi. Jadi kalau harus dibedain ya, ini kita bicara yang apa nih kan kayak gitu. Kalau kaitannya dengan sengketa hasil pilpres kemudian ke Mahkamah Konstitusi, saya kira Nasdem juga tidak mengatakan dia tidak mendukung karena timnya itu juga tim gabungan kan seperti itu. Jadi kalau soal statement Pak Surya Paloh ya saya tidak komentar, itu bagian dari kebutuhan dan juga pilihan politik dan sekaligus juga mungkin strategi Partai Nasdem. Setiap partai punya cara untuk tetap eksis dan juga survive saya kira, dan tentu punya pilihan-pilihan yang sangat bebas gitu. Tetapi kalau konteksnya Amin ini kan bisa berbeda lagi gitu. Kenapa ya? Karena ada tim nasional, di sana juga ada gabungan-gabungan dan juga ada personil-personil yang itu merupakan representasi dari koalisi ini, dan tidak ada kata bubar kuat perubahan. Nah itu yang paling penting gitu. Nah saya kira apa yang disampaikan misalnya tadi malam Pak Anies dan juga Caimin, bahwa kita ingin tidak ada satupun yang mencoba menormalisasi setiap dugaan atau tindakan-tindakan yang kita anggap itu adalah kecurangan atau pelanggaran. Khususnya apa yang terkait dengan abuse of power. Nah kalau kemudian soal yang kaitannya dengan administrasi, kemudian juga yang terkait dengan hukum pidana pemilu, ya saya kira itu lebih mudah untuk bisa diterima, ruangnya ada di mana. Tetapi kalau kemudian yang ditentukan dengan ke MK ini adalah ikhtiar agar tidak ada normalisasi ke depan, dan yang tetap kedua jalan ya artinya ya. Kalau gitu yang menyebabkan rekor berbeda itu ya. Bang Noel, kalau misal dari PDI Perjuangan sendiri juga akan dirangkul nggak sih? Sebenarnya gimana sih hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo? Apakah mungkin juga sudah terjalin komunikasi ini? Masih di mute, Bang? Masih di mute, Bang Noel? Masih di mute? Halo. Ya. Halo. Silakan, ya. Bang. Saya rasa hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo sampai detik ini tidak ada yang bisa membantah bahwa hubungan mereka ini sampai detik ini bagus ya. Tidak ada persoalan. Kemudian ada persoalan sistem yang salah, kan itu bukan Pak Prabowo yang menjadi problem sistemnya. Kemudian ada hak angket kan yang bicara pertama peristiwa itu adalah Mas Ganjar. Dan sampai detik ini perintah partai kan belum ada. Semua wait and see menunggu perintah Bu Mega sebagai ketua umum. Sebagai pemegang mandat Kongres, sampai detik ini Bu Mega sangat ditunggu-tunggu kan sikap politik. Tapi sikap politik Bu Mega, saya yakin sekali menerima hasil pemilu yang sudah terjadi ya. Dan terus kemudian sikap Nasdem juga sudah terkonfirmasi dengan sikapnya Surya Paloh, kemudian Wakil Ketua Umum Nasdem yang menyampaikan tidak usah ada hak angket. Ya. Okay. Nah, ini penting sekali untuk kita pahamin bahwa problem pemilu ini pada batas-batas politik hak angket itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak relevan untuk disampaikan ke publik. Kemudian ada problem-problem yang lain yang harus dikonsolidasikan terkait misalnya ada kecurangan, ada abuse of power, ya silakan saja nggak masalah. Karena kan kita punya kepentingan agar sistem pemilu kita lebih baik dan berkualitas. Saya rasa itu kepentingan bersama. Terima kasih. Immanuel Ebenezer, terima kasih Bang Noel, Mas Burhanuddin Muhtadi, dan Mbak Lulu, terima kasih, saya selalu semuanya. Terima kasih.